Bisa gitu ya? Oh iya, silang kan bisa parkir. Parkur. Udah lang. Coba kamu lihat, siapa tahu ada yang copot kabelnya atau ada yang kebakar atau apa. Coba kamu lah, atur-aturlah. Kamu kan ngerti listrik-listrikan. Ini apaan sih gue suruh brand-brand ginian nih? Mana gue ngerti? Bodo amat dah. Karena gue jamuran nih kelas. Loh, Ustadz? Halang mana? Tuh, di atas lagi berdiri toh. Tinggi tenang pasti. Magic. Hati-hati kalang jatuh ke pleset lagi loh. Papa. Ini kali ya? Iya deh kali. Ustadz, coba cek dulu deh di dalam. Cepet banget. Benerin toh apa bikin telur ceplok? Ya, lang, kamu jangan turun dulu ya. Biar Ustadz mau cek dulu ini udah nyala apa belum. Kalau udah nyala, baru kamu turun ya. Ada, anak-anak. Hah? Coba siapa salah satu di antara kalian masuk ke dalam, nyalain amplinya, ngecek mikrofonnya. Iwa, magic. Yaudah biar kita aja Ustadz, yuk. Nggak boleh, aku aja. Kal. Kita ngapain? Kita ikut-ikutan di MBK aja yuk. Ayo. Giliran hafalin Al-Quran aja, males. Aku duluan, yang bener rencananya siapa? Alang, gak nyambung. Gak nyambung ya. Aduh. Ma, iya leh, bukan kaleng-kaleng. Kita itu harus gedein supaya Lukman kedengeran. Cedak kan? Tapi, Man, cukup kenceng. Jangan keras-keras. Kata Simbo, ku rapi tenang niku. Kecilin aja. Udah. Kali kuil. Ku rapi tenang kalau kecil. Aduh. Iwaw, sungguh. Magic. Jangan digedein. Kecilin aja. Hai, kan? Sobri. Pak Ustadz, tolong itu. Anak-anak suruh diem, Pak Ustadz. Iya, betalang. Iya. Nih, bener bocah-bocah nih, ah. Apaan sih ini, aduh? Apa sih ini? Nama, ini suara apa? Apa? Aduh, suara apa ini? Aduh, Ustadz, ini kencang banget suaranya, Ustadz. Iya, emang. Aduh, suara apaan sih? Ini mah kayaknya suara itu tuh, toa di masjid pesantren. Aduh, gigi mamsi makin sakit, Arsi sama kepalanya pusing nyutan, aduh. Sama makudin mamski, pala kudin pusing, kuping kudin pengen. Masih teriak-teriakan mulu. Sekarang mah gini, Pudin. Mendingan kita labrak itu pesantren. Tuman pisannya, gak ganggu pisan wargana. Tahu lagi sakit gigi begini. Aduh, mendingan yang pisan atas suara tua. Mendingan cuit gitu. Sakit. Iya, Mamski. Ayo cepetin. Mamski labrak pesantren, Pudin temuin Sarah. Ayo, kamu mah. Ayo. Aduh. Stop! Matiin tuh amplinya, matiin! Sebelum gendang telinga orang mana pecah! Matiin! Udah mati! Udah. Walah. Iwa. Capek, Ustadz. Ya Allah. Alhamdulillah deh. Yang penting toanya udah berfungsi. Yang penting kegiatan pengajian bisa dimulai lagi. Apa ya? Tolongin Lang. Lang, tuh! Aduh! Aduh, panggilan Ibu Pertiwi lagi deh. Wan, pokoknya aku nggak terima kalau si Lang kelihatan jadi penolong pesantren ini lagi. Nanti tuh, kepala bisa besar. Bukan cuma besar kepala doang, Vi. Masalah yang lebih penting adalah... Apa tuh? Kalau Sarah beneran suka sama si Ilang gimana? Kalau ngomong sembarangan. Sarah tuh gak boleh ada yang suka. Cuman Hanafi yang boleh suka sama Sarah. Tapi tadi denger gak? Kamu dengar suara yang bikin kuping kita pengang tuh dari musola? Waduh, ini jangan-jangan nih ada apa-apa di sana nih. Mending kita kesana. Tapi sebelumnya, saya punya ide nih. Mau denger gak?
Apa tuh? Pasti punya ide nih kalau udah senyum-senyum gitu. Sini. Apa? Cakep tuh. Let's go. Pelan-pelan Kalang, awas. Aduh. Yo, hati-hati. Hati kepleset, jatuh lagi. Yo, nanti jatuh ke bawah loh, sakit. Emang jatuh ke bawah. Aman, nanti jatuh ke atas. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ini sih bukan urusan anak kecil. Demi-demi. Ini urusan orang dewasa. Sekalian berkuat. Udah, kita aja. Hanafi, Wawan. Lang, mau turun? Gak usah main-main dong. Nah, ini. Yuk. Turun ya. Turun ya. Udah tangannya dikit. Ayo. Apa? Itu Kalang di atas gimana sih? Hati nuraninya mana? Itu kesian Kalang di atas yang gimana? Mau gak mau? Dia loncat. Hah? Loh, Lang? Dia kemana, Fi? Lang! Lang! Iwang! Lang! Fi, Lang kemana, Fi? Kok hilang? Gak tahu. Lang, gak mau turun apa, Lang? Lang! Lang! Lang, jangan takutan, Fi! Woi! Makanya jangan ngerjain gue! Syukurin makanan! Assalamualaikum. Salam. Salam. Ulala. Iwang. Ini Wawan sama Hanafi ngapain tidur-tidur di rumput kayak kambing? Bukan tidur, Mas. Bukan tidur. Ketiban tangga, Pak Ustaz. Ulala. Wah. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, makanya kelakuan tuh harus dijaga. Iya. Tapi ini kebetulan yang betul. Berhubung kalian udah jatuh pegang tangga, nah kalian ini sambil pegang tangganya, jalan dikit, taruh di gudang. Aduh, Pak Ustaz. Yuk, udah. Ya, bawa ke gudang, awas, jangan lupa. Ya, Pak Ustaz. Itu gimana ini? Afifi, Afifi. Muka-muka, gimana muka? Ya, Gus, gimana? Lama bener sih kamu kasih laporannya. Sukses, kan? Jadi kapan kita bisa tanda tangan kontrak jual belinya? Hah? Ya Pak, buru-buru tanda tangan kontrak Pak. Pak Kiai itu keras kepala banget Pak. Dia tetap gak mau jual pesantrennya. Padahal saya udah coba dengan segala macam cara ya, tapi tetap gak mau Pak dia Pak. Loh gimana sih Gus? Padahal saya udah deket sama pesantren. Kamu udah bilang belum? Kalau kita akan kasih harga 2 kali lipat. Udah Pak, udah saya bujuk Pak, tapi tetap gak mau Pak. Payah kamu Gus. Terus ngapain saya harus ke pesantren? Buang-buang waktu aja. Kotor banget lagi, ah. Bentar, Pak, bentar, Pak. Ini ada masalah yang gak kalah penting, Pak. Apa itu? Sepertinya Elang sudah tahu kalau ada orang yang mau beli pesantren, Pak. Apa? Elang udah tahu? Kok bisa, Gus? Iya, saya juga gak tahu, Pak. Saya juga kaget, Pak. Lah, itu kan orang yang tadi mau ngebeli pesantren ini. Kok dia ngomong ngumpet-ngumpet ya teleponannya? Wah, kacau. Bisa kacau semua rencana saya kalau gini ceritanya. Yaudah, kamu tetap di sana. Tunggu saya di depan pesantren, ya? Baik, Pak Rudi. Pak Rudi siapa sih? Bukan bapak gua kan? Ini ngerinya Pak Rudi bapak gua lagi nih. Ini. Pokoknya kita mau ditraktir bakso, rawon, es teh, cuy apel, cakel, pecel lele, rujak ingur, abis itu pecel ayam, tahu teh. Ya, abis ya, itu. Ya, stop. Ya, kita turutin. Tahu. Tenang, itu menggampil. Emang kalian habis makan itu semua? Yaiyalah! Kita! Habis! Perut kita ini gak ada kenyangi. Pasti kosong terus. Emang kamu pikir perut kamu karet? Hah? Emang! Mau lihat? Tuh, Kak. Kok kelihatan aku panas tenan ya? Aduh, kipasin dong. Gak boleh keluarin tenaga. Iya, betul tenan. Lupan! Sini, cerita. Asisten maksudnya. Kipasin. Soblok. Ih,
kipasin. Kipasin dong, kipasin dong, kipasin. Jangan kipas, AC aja. Kalian mau AC? AC boleh mau, juga. Mau, mau. Aku gaji deh sebulan. Dua, yuk, kan. Tiga. Kita tuh gak mau jadi karbohidrat kalian. Oh, karbon dioksida. Tuh, bau, bau, bau. Ih. Aduh Pak, saya takut kalau anaknya Bapak tahu siapa saya sebenarnya, Pak. Gus, Gus, kamu itu ceroboh banget sih. Kamu bisa ngerusak semua rencana saya kalau sampai Lang tahu siapa di balik ini semua. Mana tuh orang? Kayak suara si Elang, Pak. Waduh, jangan-jangan dia mau kesini lagi, Pak. Yaudah, sekarang kamu ngumpet. Kamu ngumpet sekarang. Saya ngumpet dulu, Pak, ya. Ngumpet. Bahaya. Kalau sampai Lang menekan, dia bisa melihat Agus di balik tembok itu. Bisa rusak semua rencana saya untuk menguasai pesantren. Waduh, pasti ketahuan deh. Dikit lagi Lang bisa lihat saya di sini. Aduh, kacau. Kan bener pelatnya? Elang? Eh, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang di sini, Pak? Papa ada urusan dekat sini, jadi sekalian ke sini mampir nengokin kamu. Oh. Kok nggak masuk? Elang, Papa tahu kamu itu lagi sibuk urusan pesantren. Jadi Papa nggak mau ganggu. Aduh positif, tapi ya udah dong berantemnya. Apa-apa. Karena kata Ustadz Musa itu nggak boleh keluar dari gerbang. Jangankan keluar, di gerbangnya aja nggak boleh. Tapi kok kelang itu keluar sih? Hah? Iya kan? Iya. Itu mana namanya sungguh keren. Bagus, Man. Pasti kalang bakal dihukum. Bener. Kalang-kalang jangan keluar nanti dihukum. Gapapa, keluar aja. Kasih keluar orang, pikir. Diam. Ojak, keluar, jangan. Tuh udah ada yang manggil tuh. Udah sana masuk. Nanti kamu kena hukum. Apa mungkin Rudy yang dimaksud bukan bapak gue ya? Buktinya orang tadi juga gak ada tuh. Udah sana masuk, nah. Jangan bikin papa malu karena kamu dihukum. Udah sana. Ya Pak, yaudah. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang itu nyebut nama yang sama. Ini beneran Papa bukan sih? Papa ada di situ lagi. Tapi kalau yang dimaksud Papa, kenapa orang itu gak sama Papa sih? Atau kebetulan aja namanya sama? Atau... Pro parkur tetap aja nyosro kata si mbakku orang pinteran gini aku Kalang, Kalang tuh udah ingkar janji. Kalang kenapa keluar? Nanti Kalang dihukum loh. Oh, apa jangan-jangan Kalang sengaja dihukum biar keluar pesantren? Ayo, pasti mau keluarin dong. Ah, berisik ah. Udah mau nanya sama kalian nih. Apa? Kalian lihat nggak? Ada orang seluruhan di pesantren ciri-cirinya gini nih. Pakai jas warna hitam. Terus kulitnya putih, rambutnya klimis sama kayak ada bewok gitu deh. Oh, itu. Tahu? Enggak. Enggak usah ngomong. Emangnya kenapa? Kepo lo berdua. Kepo. Lucu banget. Ya, emangnya dia bilang kepo. Iya. Ya, pamer. Pamer. Pamer parkur. Gitu tuh aku juga bisa, mau lihat. Bisa ngapain? Lo ngumpul-ngumpul lagi pada ngomongin gue kan? Hei, Lang. Aku tuh mau ngomong serius ya sama kamu. Kamu itu jangan suka nyari masalah. Heran aku. Dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Pokoknya aku mau ngomong serius sama kamu. Siapa yang bikin masalah? Kalau lo mau ngajak ribut gue langsung aja, ayo. Nggak usah fitnah-fitnah. Ayo sini main-main. Ayo sini. Ayo.